Halo rekan jubah semua, apa kabar kali ini? Semoga semuanya sehat-sehat dan berbahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Sumintaro, tetap di channel kami, Jiwa Bersama. Salam satu hobi, tetap semangat untuk berkarya, karena karya itu ini. Baiklah rekan jiwa bersama semua, di sini kami punya bahan ekstrim dari ileng-ileng ya, atau mangsian ya rekan jiwa saya. Nah, di sini kita sudah kuning daunnya. Nanti kita akan kasih arahan saja untuk gerak dasar ya rekan jiwa saya, supaya tidak terlalu tua, karena ini sudah mulai menua. Kalau tua karena untuk jenis ileng-ileng ini mudah patah ya rekan jiwa saya. Jadi alangkah bagusnya jika kita arahkan selagi masih muda, rekan jiwa saya. Nah, walaupun ini kecil tapi ini sudah tua, sudah waktunya kita kasih arahan. Tapi sebelumnya kami harapkan jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe-nya. Karena subscribe itu gratis. Dan kami ucapkan banyak terima kasih yang sudah subscribe, dan yang belum subscribe silakan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan video yang terbaru dari kami. Tonton videonya sampai selesai supaya tidak penasaran. Baiklah rekan jibun saya, mari kita mulai saja untuk kasih arahan gerak dasar ya rekan jibun saya, dengan cara wiring. Dan wiring di sini sebenarnya tidak harus menggunakan kawat juga rekan jibun saya. Bagi yang belum ada kawat, bisa juga menggunakan tali ya rekan jibun saya. Jadi tali di sini karena untuk arahan gerak dasar, tidak perlu ekstrim juga walaupun ini bahannya ekstrim. Nah karena di sini kita ada kawat, kita gunakan kawat saja. Mulai saja ya rekan jibun saya. Pertama, seperti biasa kita kawat dari bawah dulu. Nah, usahakan ujung kawat ada di ujung cabang semua. Jangan sampai ada di pohon, nanti menumpuk ya rekan jibun saya. Baiklah, kita mulai saja pengawatannya di sini ya. Ini. Nah, untuk pengawatan usahakan nanti bahan bahan tunasnya jangan sampai tertutup kawat ya rekan jibun saya. Seperti ini kan, nanti bahan tunas ini bahan anak cabangnya, jangan sampai tertutup sama kawat, nanti dia tidak tumbuh ya rekan jibun saya. Jadi kita harus hati-hati untuk ngawatnya, karena ini dibutuhkan untuk anak cabangnya ya rekan jibun saya. Lanjut. Semua seperti inilah hasil pengawatannya, hasil wiringnya ya. Nanti kita arahkan, untuk mengarahkan gerak dasar tidak harus ekstrim juga ya rekan jibun saya. Kita arahkan sesuai dengan gerak dasarnya saja. Ini mempunyai gerak ya, ini ke sini ya rekan jibun saya. Jadi kita teruskan saja seperti ke sini. Ini cukup rekan jibun saya. Nanti ini masih butuh pengelosan, jangan dipotong dulu ya rekan jibun saya untuk ujungnya, karena nanti kita butuhkan pertumbuhan anak-anak cabangnya. Jadi kita biarkan supaya ini tumbuh besar ya rekan jibun saya. Jadi kita masih arahkan saja semua dulu, terlihat.
Baiklah rekan dewasa semua, ini hasilnya ya rekan dewasa. Dan ini tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah juga. Nanti kita sudah keluar di sini tunas-tunas dan anak cabangnya boleh kita potong di sini. Setelah kita potong nanti terlihat ya rekan dewasa terlihat bentuknya. Dan ini masih butuh pengelosan, jadi kita biarkan saja terlebih dahulu. Tunggu sampai tunas-tunas terpanjang ya rekan dewasa, baru kita potong di sini. Baiklah rekan dewasa semua, kami sudahi sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat rekan dewasa semua, dan semoga rekan dewasa semua senang dengan hasilnya. Dan ini adalah hasilnya dari video kali ini ya. Oke, baiklah. Kami cukupkan sampai di sini dulu. Salam satu hobi, tetap semangat untuk berkarya karena karya itu indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.